Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai, wow, tahniah, tak sangka Cik B sah bergelar isteri Datuk Sri Vida. Bila lagi, takkan nak berputih mata pekut kan? Jom kita tengok apa cerita. Kecoh mengatakan kononnya anak kepada usahawan terkenal iaitu Cik B sedang menjalin cinta bersama dengan jejaka kacak putih melepak Anik Suhair. Walaupun kisah cinta mereka itu menjadi bualan hangat, tetapi ada juga yang tidak senang duduk dengan berita itu. Tapi jangan risau, cinta mereka itu hanyalah lakonan semata-mata bagi memberikan feel di dalam drama lelaki lingkungan cinta. Cinta lakonan mereka sendiri yang sudah pun menemui peminat. Ya Allah, tertipu ya Cik Koci. Ingatkan betul Cik B kahwin. Rupanya dalam drama je. Dan Lelaki Lingkungan Cinta ini ialah sebuah drama bersiri televisyen Malaysia yang dibintangi oleh Naim Daniel, Shasha Abdul dan Ismail Azani. Ia merupakan sebuah adaptasi longgar dari novel 2017 bertajuk sama karya Lili Hasina Nasir, dan siri ini telah memulakan tayangannya di slot Lestari. Dan selepas berakhirnya drama tersebut, rata-rata netizen berasa lega kerana hubungan cinta itu hanyalah rekaan semata-mata. Netizen ni kenapa ya? Kalau betul pun okey apa? Kenapa perlu risau kan? Katanya, maklumlah Cik B kan masih di bawah umur, mana boleh nak bercinta ni kan? Marah Datuk Sri Vida nanti kalau anak dia bercinta waktu masih bersekolah. Netizen turut meninggalkan ucapan tahniah di ruangan komen posting video Instagram Cik B. Dan di antara komen-komennya daripada netizen mengatakan ouch. And then ada juga netizen kata, dahlah yang single jom duduk kat bucu katil. Macam merajuk pula ya. Dan apa yang lagi kelakar ya, ialah Cik B sempat lagi buat video TikTok dekat atas pelamin tu, siap tunjuk hand sign dia ya. Geram je tengok Cik B dengan Anik ni tau. Agaknya apalah reaksi DSP bila tengok anak kesayangan dia ni duduk dekat atas pelamin tu. Tantah DSP rasa nak kahwin juga kot. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.